Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bagi saya sangat istimewa. Cucu dari teman khalid ayah saya Habib Ahmadun datang dan berkhutbah yang masya Allah luar biasa khutbahnya. Beliau menantu dari Habibana almarhum Habib Muhammad Rizik Syihab dan beliau ketua umum FSI Front Sabri Indonesia. Saya mengundang kepada beliau undangan saya untuk sering-sering sampai di makam Al-Qur'an yang kita bersyukur sebagai kakek yang bersahabat dengan saya. Maka sekarang cucunya saya akan bersaudara dengan anak-anak saya. Ya, saya perkenalkan pertama anak laki-laki saya Muhammad Jamaluddin, yang kedua Alwi Abdul Rashid, yang ketiga Fatullah. Maksud saya disaksikan oleh umat Islam saat ini memang kita menemui mereka siapa teman bersaudara, namun disaksikan oleh Bapak-Bapak kita bacakan Fatihah. Saya persaudarakan dunia akhirat Hanif bin Abdurrahman Al-Atas dengan tiga orang putra saya, dunia akhirat untuk saling bantu membantu. Inilah saya yang saya inginkan dan saya ingin mengurus.